Nanning merupakan sebuah kawasan yang bersempadan antara dua negeri iaitu Negeri Sembilan dan Melaka. Di wilayah Nanning terletaknya sebuah makam pahlawan Melayu yang hebat lagi tersohor iaitu Dul Said ataupun nama sebenarnya iaitu Abdul Said bin Omar. Dilahirkan pada 1773 bersamaan 1187 Hijrah. Merupakan penghulu Nanning ke-9 selepas menggantikan penghulu Anjak ketika umurnya berusia 26 tahun. Dikatakan asal-usul Nanning ini berkait dengan seekor serangga yang bernama Nanning. Serangga ini berbentuk seperti seekor lebah dan lebih kecil daripada kebuntan. Jadi kalau ikut latar belakang dia, dia ni lahir memang di Nanning. Nama dia sebenarnya Abdul Said. Abdul Said nama dia. Kemudian dipanggil Dul Said. Pada kecil pun dia ni memang dah dihantar untuk ilmu agama. Ilmu agama, ilmu silat. Makna dia jadi orang yang ni lah, orang yang penuh ilmu agama lah. Ilmu agama kuat, ilmu pertahanan diri pun kuat kan. Nah, sebab tu dia umur 26 tahun dilantik sebagai penghulu Nanning. Muda lagi. Umur 26 kan. Sebab kerana ketokohan dia lah, ketokohan dia, kehebatan dia di segi agama, di segi persatuan, kepimpinan kan, di kepercayaan untuk menjadi penghulu Nanning. Ikutkan sejarah dia, Nanning ni dalam diri Melaka. Masa Belanda menjajah Melaka, dianggap Nanning tadi tu sebuah negeri yang dimerdeka daripada Nanning. Mana Belanda dimerdekakan dia kan, sebab Nanning pada masa tu tak musuhi Belanda kan, atau bantu Belanda ke, jadi dibagi sebagai negeri yang merdeka. Jadi kalau macam tu dia memang dalam wilayah Melaka lah Nanning tu. Pada masa tu, Nanning dah dimerdekakan oleh Belanda. Belanda dah kata dah Nanning sebuah wilayah yang merdeka. Jadi pada masa tu Nanning dah hidup dengan hidup secara aman damai lah. Dia boleh di bawah penghulu Dul Said, dia orang boleh atur hidup sendiri. Atur dia punya undang-undang keluarga dia, undang-undang tanah dia kan. Dengan umat Islam makin kuat di Nanning, sebab dia ni Dul Said tu orang yang tokoh agama juga kan. Dia dah terapkan dengan nilai agama, dengan pondok-pondok minta ilmu dia, dengan macam-macam lah. Jadi ya, Inggeris rasa macam tercabar lah. Kalau dia kata tanah Melayu dah boleh dikuasai nanti, tapi Nanning tu biarkan dia minta sendiri, dia akan rasa macam tak boleh lah. Nanning ni dia kawasan sawah padi kan, keliling kawasan hutan. Pada masa tu hutan sekarang ni dah nak terang dah sebab ada pembangunan kan, pada masa hutan. Jadi, apa cara nak menentang Inggeris? Kalau berdepan, mungkin akan kalah. Jadi, dia buat cara taktik gorila tadi tu. Cara penentangan tadi tu mungkin dalam hutan digunakan kawasan hutan tadi untuk dia serang, hendap sambil lari contohnya kan. Lepas tu dia macam-macam buat dalam hutan, macam-macam lah cara dia boleh pasang perangkap ke, pasang apa. Dan pada masa tu, Dul Said juga gunakan satu serangga dipanggil Nanning. Satu serangga yang lebih besar daripada lebah dan lebih kecil daripada tabuan kan. Nanning tadi pun digunakan untuk menyerang askar British kan. Bila dia kena sengat oleh tabuan, dia pun datang habiskan kan. Thank you.